Sosok Akbar guru SMK di Sumbawai dipolisikan gara-gara hukum murid yang tak sholat. Tak hanya dipolisikan, Akbar juga dituntut 50 juta rupiah oleh salah satu wali murid yang dihukum. Kejadian ini viral di media sosial dan menuai banyak perhatian dari berbagai pihak. Sosok Akbar atau nama lengkap Akbar Sarosa merupakan guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Taliwang, Sumbawa Barat. Dia merupakan seorang guru honorer di SMK tersebut. Meski sebelumnya perkara ini telah dilakukan mediasi secara kekeluargaan, namun ternyata mediasi pun tidak berhasil. Kini Akbar tengah mencari keadilan karena dirinya dilaporkan ke polisi dan dituntut sebesar 50 juta rupiah karena menghukum anak murid yang tak sholat. Kronologi kejadian. Seorang guru di Sumbawa yang dipolisikan dan dituntut 50 juta rupiah oleh wali murid gara-gara hukum siswa yang tidak sholat. Guru tersebut diketahui bernama Akbar Sarosa yang kini dilaporkan ke polisi dan dituntut sebesar 50 juta rupiah. Akbar dipolisikan oleh salah satu wali murid yang tidak terima karena anaknya dihukum Akbar gara-gara makir saat sholat berjamaah. Karena tak terima anaknya mendapat hukuman, lantas wali murid itu melaporkan Akbar ke polisi dan menuntut biaya 50 juta rupiah. Kejadian ini berawal ketika Akbar menyuruh siswanya untuk sholat berjamaah karena sudah masuk waktu zuhur. Namun ternyata ada 3 orang siswa yang enggan melakukan sholat berjamaah. Akbar dipolisikan oleh salah seorang wali murid yang tidak terima karena anaknya dihukum Akbar gara-gara mangkir saat sholat berjamaah. Karena tak terima anaknya mendapat hukuman, lantas wali murid itu melaporkan Akbar ke polisi menuntut biaya 50 juta rupiah. Kejadian ini berawal ketika Akbar yang menyuruh siswanya untuk sholat berjamaah karena sudah masuk waktu zuhur. Namun ternyata ada 3 orang siswa yang enggan melakukan sholat berjamaah. Sehingga Akbar mencoba untuk menegur, namun ternyata teguran Akbar justru diabaikan. Hingga akhirnya ketika siswa tersebut dihukum dengan memukul telapak tangan dan pundaknya. Seusai kejadian tersebut, ada orang tua wali murid yang tidak terima jika anaknya dihukum. Dalam video tersebut, terlihat Akbar dengan mengenakan kemeja berwarna putih dan celana dasar hitam, mengaku jika dirinya dilaporkan ke polisi oleh salah seorang wali murid.